الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك وأشكرك ربنا إنك جميع الناس يوم الملك. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أرسل الله بالحق المعاكد به وعلى آله وذريته أما بعد. Al-Mukarram Bapak Kiai Mahfud Wonten pangarsanipun Bapak Kiai Haji Asyadi ingkang kawula mulyakaken mugi-mugi dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng Ketua Panitia ingkang kawula hormati, dumateng calon rencang-rencang kula, sederek kula, Bapak Agus Suprianto, Bapak Supiono, Bapak Haji Trasmantoro, sedoyo ingkang kawula mulyakaken, ingkang kawula tresnani, ingkang kawula agemi keluarga ageng kawula piyambak. Mboten kesuken dumateng pendukung masing-masing calon, dari masing-masing calon kawula hormati dan kami banggakan. Di sini kawula kaget estu menika jajanipun kula arek urut nomor 4. Kok begitu mendapat nomor setunggal estu niku siapa kok jadi siap ajeng nyatet mangke sinten sing kampanye kula saged diwangi. Alhamdulillah kula mboten gugi mboten mantep pernah bang nomor siji, muka-muka suara di nomor setunggal Bapak. Dalam kesempatan menika pertama-tama kula menjadakan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahipun kula lan panjenengan saged kempal manunggal wonten alun lapangan menika dalam rangka kampanye calon kepala desa periode 2019. Dalam hal ini kami selaku calon kepala desa ingin menyampaikan visi misi kami. Yang pertama, prinsip leadership. Leadership itu adalah kepemimpinan. Pemimpin adalah uswatun hasanah, mencontohi. Pemimpin adalah mengayomi. Pemimpin adalah melindungi. Dalam hal ini kami menyampaikan visi misi kami. Prinsip dasar seorang pemimpin harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Misi pertama, kami ingin meningkatkan pelayanan. Di dalam pelayanan kami tidak akan membedakan dalam arti diskriminasi antara wong cilik dan wong gede. Saya akan sikapkan sama. Yang kedua, pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi, kerakyatan yang lebih baik, lebih maju. Yang ketiga, ultimate advantage, unggulan dan perubahan. Apa yang saya tawarkan ke depan? Perubahan harus ada. Saya ambil contoh kaitannya dengan ekonomi. Perubahan yang sekarang pasar perkembangannya pasif, tidak maju. Insya Allah dengan pemimpinan saya perubahan harus ada. Saya ambil contoh, mayoritas petani di Genito adalah petani. Saya ingin hasil petani lebih baik, tapi bagaimana akan lebih baik kalau harga selalu menurun. Yang kedua, setiap petani juga mempunyai ternak. Saya ingin di pasar nanti ada pasar hewan Bapak. Insya Allah kami akan serius dan sungguh-sungguh. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh memimpin itu yang
akan berhasil nanti. Sebagai pemimpin saya harus peduli, mengayomi kepada rakyatnya. Selama ini kami menghargai perjuangan para mantan-mantan. Akan tetapi kami belum puas. Hadirnya kami, saya ingin membuat perubahan, Bapak. Apa yang saya tawarkan? Termasuk penyandang difabel. Selama ini belum ada perhatian khusus terhadap beliau. Saya mencatat, saya keliling, ada 20 orang yang harus kami perjuangkan. Insya Allah, saya akan sungguh-sungguh perhatikan orang-orang yang cacat dan lemah, saya akan perjuangkan. Ini waktunya masih ada enggak, Bapak? Alhamdulillah. Yang mungkin selanjutnya, maaf, kami menjalani proses dengan rekan-rekan. Bapak Pio Bapati, saya menunjukkan, saya ingin kerjasamanya. Jangan dengan adanya pencalonan ada celah dan perpecahan. Kami menunjukkan di mana-mana saya bareng dengan beliaunya, dengan calonnya. Sebenarnya mau ajak bareng, tapi yang lain mungkin kesempatannya tidak ada. Jadi saya mau bareng dengan Pak Pio. Itu yang saya tunjukkan. Di dalam forum apapun kami jadi satu, Bapak. Itulah yang saya tunjukkan. Supaya apa? Masyarakat juga biar mencontoh pemimpinnya juga sama-sama rukun. Itu yang kami harapkan. Yang terakhir, kami berharap bersama-sama, kerjasama, siapapun nanti yang jadi, itu saya akan hormat, dan insya Allah yang jadi akan saya, Bapak. Mohon doa restunya, insya Allah saya akan melayani, mengayomi kepada rakyat semuanya. Dan jangan lupa bahwa tanggal nanti pemilihan tanggal berapa, Bapak? 24. Calonnya berapa, Bapak? Saya nomor berapa, Bapak? Alhamdulillah. Pergi ke Kali, bawa ketupat, jangan lupa milih kami nomor 4. Insya Allah tepat dan mufakat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk calon nomor 4, Bapak Taman Tripai. Terima kasih.